kamu yakin gak? Hah? Mati? Udah biarin sama gue aja, gak mau. Jangan di abaikan saja. Nah, kan sudah dikayakan tadi. Satu, dua, tiga ya. Kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri. Kelipkan mata ting-ting. Sekali lagi ting-ting. Ayo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri. Kelipkan mata ting-ting. Sekali lagi ting-ting. Kawan, kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri. Berikan mata ting-ting. Sekali lagi ting-ting. Ayo kawan, kita jumpa lagi. Salam kanan, salam kiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Apa? Merokok.
Kakek itu adalah parusa paru-paru atau jantung. Boleh, yang lain. Ini guys ya. Thank you.
Otak. Bronkitis. Bronkitis. Ah. Bronkitis. Apa yang dimaksud dengan bronkitis? Ya. Bronkitis itu adalah iritasi yang terjadi pada jalur napas atau bronkus. Iritasi tersebut menyebabkan jalur napas menyempit karena tertutup oleh lendir. Aterosklerosis. Apa? Aterosklerosis. 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 Klerosis. Apa yang dimaksud dengan aterosklerosis? Berapa zat yang kimia yang ada di dalam rokok masuk ke dalam sistem peredaran darah. Yang namanya sudah masuk ke dalam sistem peredaran darah, susah dihilangkan karena sudah mengganggu kesehatan bagi manusia. Dua. Sekarang yang ketiga. Kanker paru-paru. Nah, siapa yang di sini kanker paru-paru? Tanya, jangan temannya. Siapa di sini kanker paru-paru? Ada bu, ada. Ada bu, ada. Kontes kalau ada. Di sini ada yang ketiga anak-anak. Kanker paru-paru. Aduh. Apa pengertiannya kanker paru-paru? Penyebab dari kanker paru. Ayo. Disebabkan oleh rokok. Sudah jelas sampai di sini?
Kalau sudah jelas, boleh kita lanjutkan, yaitu namanya provokasi. Thank you.
Ayo. Apa pertanyaannya? Tak. Oke. Paham belum semua? Tahu. Kalau sudah paham, kita